Rafa, soalan saya nombor 4 tu. Sila, Pak Menteri. Tuan Yang Ketua, Tuan Ulaman Ali Yang Berhormat, pemberian 10,000 unit saham kepada miskin tegar di bandar ialah sebenarnya amanah saham wawasan, bukannya amanah unit saham Satu Malaysia. Sehingga 30 September tahun 2009, bilangan Ketua Isi Rumah KIR miskin tegar di bandar yang telah didaftar untuk menerima unit ISW bandar ini adalah seperti berikut. Bagi Negeri Melaka, 53 yang layak, sementara 42 telah menandatangani dan pelaburannya adalah 420,000. Pahang, 110,000 yang layak, 110 orang yang layak, 88 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya adalah 880,000. Johor, 149 orang yang layak dan 116 orang telah menandatangani dokumen dan pelaburannya adalah 1,160,000. Negeri Sembilan, 39 yang layak, 24 telah menandatangani dokumen dengan pelaburan 240,000. Kedah, 27 yang layak, 13 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya berjumlah 130,000. Perak, 260 orang yang telah menandatangani dokumen 158, pelaburannya 1,580,000. Pulau Pinang, 126 orang layak, 60 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 600,000. Perlis, 93 yang layak, 61 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 610,000. Wilayah Persekutuan Labuan, 44 yang layak, 34 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 340,000. Negeri Selangor, 218 yang layak, yang telah menandatangani dokumen 114 orang dan pelaburannya 1,140,000. Negeri Terengganu, 978 yang layak, 477 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 4,770,000. Kelantan, 299 yang layak, 114 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 1,140,000. Negeri Sarawak, 702 orang layak, 480 orang telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 4,800,000. Negeri Sabah, 2,183 yang layak, 1,148 telah menandatangani dokumen dan pelaburannya 11,480,000. Dan jumlah yang telah dikeluarkan dan telah menandatangani dokumen ialah 2,929 orang dan jumlah pelaburan 29,290,000. Bagi wilayah persekutuan, seramai 102 orang dan akan dilaksanakan pelancarannya ataupun penyerahan buku pelaburan yang mana program ini akan dilancarkan oleh Yang Berhormat pada satu hari nanti. Terima kasih. Yang Berhormat Jerai. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Menteri yang telah memberi jawapan sepenuh mengikut laporan setiap negeri. Cuma perlu kita faham, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat juga Kementerian Perumahan dan Tempatan juga masing-masing dalam hal untuk membasmi kemiskinan. Cuma yang persoalan saya adalah kalau betul pemberian itu wujud dan memang diwujud seperti disebut oleh Menteri tadi, apakah mekanisme yang digunakan kerajaan untuk menentukan golongan yang betul-betul dapat faedah itu dapat dimanfaatkan? Sebab kami pihak Pekatan juga ingin tahu apakah prasyarat dia, kelayakan-kelayakan yang sepatutnya ada untuk kita mengemukakan cadangan-cadangan supaya kita dapat sama-sama membasmi kemiskinan tegar di pinggiran bandar ini. Kita tidak mahu seperti mana cari-cari yang hanya dapat disah oleh ADUN BN saja. Ini yang berlaku di Jerai lah. Jadi saya pohon kementerian bagaimana cara dan pendekatan yang boleh kami sama-sama membantu dan memastikan dapat kita atasi kemiskinan ini. Terima kasih.
Masih yang berhormat Jerai. Sebenarnya bantuan ini adalah menyeluruh, bukan saja kepada mereka yang menyokong kerajaan, karena bagi kerajaan rakyat yang miskin perlu dibantu. Jadi untuk muluman yang berhormat, pertamanya mereka yang layak ialah mereka yang telah berdaftar dengan IKASI, itu di Jabatan Perdana Menteri ICU. Yang keduanya, mereka tidak pernah menerima apa-apa juga saham daripada kerajaan ataupun saham Bumi Putra dan juga Amanah Saham Sejahtera, dan tidak mempunyai simpanan RM1,000 dalam akaun mereka melalui mana-mana juga penempatan ataupun saham. Dan ketiga, mereka tidak muflis. Dan kalau kriteria-kriteria ini ada pada mereka, dan mereka layak untuk menerima. Terima kasih.